Nah, selanjutnya aspirasi tadi disampaikan masalah pupuk. Nah, saya minta kepala dinas atau dinas pertanian, kepala dinas pertanian telah mengajukan cuti 14 hari ke depan karena beliau memang baru mengambil cuti. Itu hak setiap kepala dinas itu punya kewajiban, punya hak untuk mengambil cuti. Kita sudah izinkan. Apakah beliau hadir di sini? Tidak hadir ya. Dari pertanian bisa? Atau perkebunan ada hadir di sini? Kabit ya, bisa berdiri. Ini salah satu sektor kegiatan pertanian. Mendukung para petani. Kalau pejabat kita, pegawai kita yang di pertanian saja tidak hadir untuk mendukung kegiatan petani, mau jadi apa? Ini program training sektornya ada di pertanian. Kalau kepala dinas tidak ada, sempat harus ada. PPL ada Pak? Ya, saya tidak tanya PPL. Yang saya tanya pegawai negerinya, pejabatnya. Ini kan kepala dinas tidak ada. Sekretaris? Ya, saya minta untuk kegiatan berikut ya dari pertanian terkait dengan kegiatan begini harus ada. Supaya kita bisa dengar, karena berhubungan dengan pertanian, perkebunan itu pasti bicara ke sana. Dinas terkait justru tidak ada pada kegiatan-kegiatan ini. Dari dinas kesehatan mana? Ada? Ada. Ya, dinas kesehatan. Ya, seperti BPN ada di sini. Bagian sertifikat. Supaya apa? Supaya apa yang disampaikan para petani ini, nggak perlu lagi kita cari-cari suara itu. Karena kenapa? Karena sudah disampaikan pada saat seperti ini. Nah, oleh sebab itu saya berharap para pejabat ya, yang ada di dalam lingkungan ini sebentar lagi kita rotasi. Bapak Ibu ya, dalam waktu dekat ini pemerintah Kabupaten Malino akan melakukan mutasi atau rotasi penyegaran di lingkungan pemerintah Kabupaten Malino. Saya bicara terbuka. Saya bicara terbuka untuk proses ini melalui Bapak Jaka. Kita ingin pejabat yang ada di Kabupaten Malinau ini, seluruh pegawai Kabupaten Malinau ini bisa bekerja maksimal untuk masyarakat Kabupaten Malinau dari keahlian yang mereka miliki.